Halo guys, welcome back to Victor Creative Studio Channel. Dan kali ini gue akan berbagi informasi tentang salah satu jenis ikan hias akuarium air tawar yang termahal, yaitu discus fish. Check it out. Nah, yang pertama ini adalah Angel Blue Diamond. Angel Blue Diamond merupakan salah satu jenis ikan discus yang dapat dikenali karena memiliki warna biru polos pada sekujur tubuhnya. Kalau dilihat secara seksama, maka ikan ini akan terlihat seperti hantu malam karena memiliki mata yang merah menyala dan warna biru kehitaman membuat ikan ini agak kelihatan sedikit menyeramkan. Oke, yang kedua ada Checkerboard Pigeon. Ikan discus checkerboard pigeon adalah salah satu jenis ikan discus yang memiliki warna dasar putih dan dihiasi dengan corak berwarna merah. Corak tipe ikan discus yang satu ini seperti goresan, namun goresan tersebut tidak lurus melainkan berpola seperti garis yang menentu. Di luar itu, ada beberapa warna kuning di bagian kepalanya. Yang ketiga ada green discus atau discus hijau. Discus hijau ini pertama kali ditemukan pada tahun 1904 oleh Paley Green. Ikan ini memiliki habitat asli di wilayah Sungai Amazon Tengah. Kawasan tersebut meliputi wilayah Santarém hingga Danau Tevê, Brazil, dan Sungai Putumayo, Peru Utara. Ada sebagian orang yang menyebut ikan ini dengan sebutan Tevê discus. Yang keempat ada Red Marlboro Discus. Discus Red Marlboro ini adalah salah satu jenis ikan discus yang memiliki warna jingga kemerah-merahan dan nampak seperti menyala. Jenis ikan discus yang satu ini ada juga yang berwarna putih pada bagian kepalanya. Yang kelima ada Super Red Melon Discus. Discus Super Red Melon ini sangat berbeda dengan ikan discus Red Marlboro. Perbedaan tersebut nampak jelas jika dilihat dari segi warnanya. Jika warna yang dimiliki Red Marlboro hanya jingga kemerah-merahan, berbeda sekali dengan warna yang dimiliki oleh Super Red Melon, yaitu warna dasarnya merah pekat pada seluruh tubuhnya. Yang keenam ada Golden Yellow Diamond Discus. Jenis ini sangat mudah dikenali karena memiliki warna dasar kuning kemasan pada bagian seluruh tubuhnya. Tak heran jika ikan ini diberi nama Discus Golden Yellow Diamond karena warna dasarnya kuning kemasan. Wah wah wah, rakus banget makannya. Apa belum pada makan dari kecil ya mereka? Yang ketujuh ada Pearl Pigeon Discus. Pearl Pigeon ini merupakan salah satu jenis ikan discus yang memiliki warna dasar putih dan bervariasi, berguna sebagai hiasan pada tubuhnya. Selain itu, ikan discus ini memiliki corak bintik-bintik yang kecil dan berwarna merah muda. Cantik sekali. Yang kedelapan adalah Leopard Snake Skin.
snake skin adalah salah satu jenis ikan diskus yang memiliki garis vertikal, akan tetapi ceruknya tipis. Ceruk itu biasanya berwarna merah atau biru. Ikan diskus jenis ini sukses dikawinsilangkan dengan beragam jenis lainnya, sehingga muncullah pigeon snake skin, blue diamond snake skin, red spot golden leopard snake skin, dan leopard snake skin. Wih, keren ya. Nah, dari sekian banyak jenis yang udah gue bahas tadi, mana nih yang jadi favorit kalian? Kalau gue sih jujur yang snake skin ini, coraknya tuh cool banget coy. Nah, gue pengen tahu nih jenis mana yang jadi favorit kalian. Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Thank you.